Masterku, dan inilah dia Kingdom dengan sorak-sorai menantikan momen kemenangan untuk tim RRQ. Akhirnya minggu ke-6 kalian tutup dengan manis. Minggu yang cukup berat kayaknya nih buat RRQ. Apakah karena 3 match? Atau karena tiadanya Coach Zaya nih? Coach Zaya, get well soon by the way. Apa Bude? Apakah ini minggu yang berat buat RRQ karena kalian 3 match juga, 2 kali mengalami kekalahan dan akhirnya 1 kemenangan bisa kalian dapatkan dan itu pun lumayan berat juga ya? Ya, berat gak berat sih. Berat gak berat? Iya. Berat gak berat? Tapi gak adanya Coach Zaya itu berpengaruh besar gak nih untuk tim RRQ? Kan Coach Zaya katanya sobek ya? Oh iya, iya. Jatuh ya. Apakah berpengaruh besar untuk? Ya, berpengaruh besar juga ya. Pastinya kan biasanya ref ada temannya juga kan. Ini sendiri ya lumayan berpengaruh juga. Lumayan berpengaruh juga ya. Itu jatuhnya terjatuh ya. Terjatuh di rumah ya. Kenapa Bude? Terjatuh dia. Oh ya, jatuh dia. Get well soon Coach Zaya. Semoga bisa cepat bergabung kembali. Dan minggu ini 2 match kemarin. Dan akhirnya kalian bisa ngedapetin kemenangan untuk match kali ini. Gimana kalian, mungkin ada cara rahasia gak untuk minggu ini untuk ngeriset? Apa? Bingung ya? Nge-lag gini. Kenapa nge-lag? Capek kah 2-1 lawan Bigetron? Ya lumayan lah. Atau kamu shock Bigetron gak ada Vin yang bermain? Ya gak sih. Gak shock? Gak. Ketika member dari Bigetron muncul yang tanpa Davin, apa reaksi kalian? Ya main aja Bude, gak ada Davin juga kita tetap main kayak biasanya aja. Main kayak biasanya aja ya? Oh ya. Ini menarik tentu saja untuk dari kalian sendiri. Dari ini leg kedua, 2-1. Dan mungkin apakah ada terjadi sesuatu di waktu break yang mungkin tim lain lakukan dan kalian lumayan shock gitu karena habis break 2 minggu, kalian baru akhirnya mendapatkan kemenangan tuh hari ini. Mungkin biasanya kita nggak libur lama ya. Ya kita kena libur lama, mungkin kaget aja sih. Kaget aja, gimana performa? Mungkin performa dari tim lain, apakah itu membuat kalian ada tim yang memberikan kejutan atau improvementnya juga sangat besar? Ya pasti ada Bude. Pasti ada ya? Pasti ada. Apa 2 tim kemarin? Ya bisa juga kan kita kalah. Bisa juga ya, tapi ya udah kita bakal cek bersama-sama ya. Habis ini yang akan ajak Bude obrol adalah player yang muncul di depan layar, player of the match. Siapakah itu? Kingdom Banana. Oh, akankah Banana atau Naomi lagi? Atau mungkin Skylar? Atau mungkin Farsik dengan grognya? Mari kita cek bersama-sama player of the match dari tim RRQ. Banana, halo Banana. Halo. Mode apa nih Banana untuk minggu ini? Apa? Ada spesial mode Banana gak nih sampai masuk layar? Ya mode mau menang lagi. Mode mau menang lagi. Menghadapi tim Bigetron di leg kedua ini, apakah kamu sudah mungkin membaca sesuatu dari tim Bigetron sehingga akhirnya bisa ngedapetin kemenangan di match ketiga kalian ini? Kurang tahu sih, cuman kita lagi fokus buat menangin kayak gameplaynya aja sih. Soalnya kita kan habis kalah 2 kali kan. Jadi kita pengen menangin dulu early-nya gitu. Pengen untuk ngekuatin lagi dari gameplay tim RRQ sendiri. Ya. Kemarin sempet shaky. Ya. Sempet goyang. Mungkin bisa dikasih tahu gak sih? Apa sih yang membuat sebuah tim itu up and down seperti ini? Mungkin lebih ke lawannya sekarang udah kuat semua, jadi kan harus siapin dalam seminggu lawan 3 orang gitu, 3 tim. Jadi kayak agak susah lah. Untuk apalagi untuk mempersiapkan 3 lawan, betul. Melawan banyak sekali minggu ini, cukup panjang. But Naomi, every opponent is super strong right now. As Banana said that the opponent is super strong, but how do you manage to become stronger or strongest than the stronger? I think we just need to focus training more on ourselves. Training more, latihan terus, latihan lagi.
right now is not enough. You want more practice? Oh no. Oh really? How much you want? How much practice do you want? Allow we get the champion. Oh, dia kan mereka kan berlatih terus kata Naomi sampai bisa ngedapetin juara. Oh, menjadi juara season 12 dan berarti itu akan menjadi perwakilan untuk M5 juga. Dan untuk Skylar, kita melihat bahwa Skylar untuk leg kedua ini melawan player yang berbeda. Player yang bisa dibilang sangat baru, bahkan rookie dari tim Bigetron yang mereka bawa. Skylar, bagaimana kamu mempersiapkan untuk melawan mungkin satu player yang belum banyak historinya, belum bisa kebaca playstyle-nya seperti apa, Skylar? Hei, apa tadi? Tolong, tolong. Gimana untuk lawan player yang mungkin kita gak tahu historinya sebelumnya? Dan juga gimana sih untuk berhadapan dengan player itu? Ya kan di BTR ada yang baru juga kan, YMDL, Neck and Impel ya. Gue juga belum tahu gameplaynya gimana lah. Cuman hampir sama lah gameplaynya kayak Saken. Hampir sama-sama Saken, jadi kamu ya. Gak kaget ya? Enggak. Aman aja? Aman. Apalagi pake Bruno. Kita dapetin Bruno. Tapi kalah tadi Bruno. Iya sih, tapi kan seneng dong. Kan kamu suka bola juga kan? Suka. Boostingan untuk Skylar, jadi melawan siapapun buat Skylar dengan sangat cepat juga. Skylar berhasil ngedapetin kemenangan dan Versik banyak banget tuh yang udah nungguin kata-kata dari Versik. Bukan salah orang, itu Deden. Emang Deden mau kasih? Tuh enggak, Versik aja yang kasih dong untuk kata-kata untuk Kingdom yang sudah hadir di sini ya. Dengan kekuatan kurang Versik. Makasih banget ya buat Kingdom, support kita terus ya. Support kita terus ya dan Versik. Minggu depan kalian ada satu match yang lumayan mendebarkan tentunya untuk Versik juga karena lawannya adalah EVOS Legend. Akan ada Liga Klasik untuk kalian. Akan lawan EVOS Legend. Cuma satu, apa yang ingin kamu mungkin nantikan di pertarunganmu melawan EVOS nantinya? Wah, udah pasti seru sih lawan EVOS Legend. Apalagi yang main sekarang idol gua, Pan Strong. Idol Versik Pan Strong, main ya harusnya ya? Ya udah pasti main kan, Romer cuma satu. Cuma satu, dan ini adalah EVOS yang akan sangat mengejutkan, nanti akan bermain juga minggu depan akan mereka lawan. Jadi mari kita beri tepuk tangan juga untuk tim Hararki yang sudah menutup minggu ke-6 dengan senyuman. Dan tentu saja senyuman mereka seperti apa? Harus dibedah tentunya oleh para caster, bagaimana kemarin?